kan sebetulnya ada sekitar 29.000. Mudah-mudahan target ini bisa tercapai di Kota Pekalongan khususnya, karena alhamdulillah kalau kita melihat hari pertama kita roadshow ke sekolah, antusias anak-anak juga sangat luar biasa, ya sangat luar biasa. Mereka ternyata berani semua, dari mulai yang umur 6 tahun ternyata juga sudah berani. Jadi mudah-mudahan lah bisa meningkatkan dan memberikan ketenangan, motivasi terutama kepada orang tua sekarang. Mudah-mudahan kalau di seluruh Jawa Tengah, tadi juga disampaikan Pak Gub, targetnya 2 juta. Nah ini di Kota Pekalongan targetnya sekitar 29.000. Mudah-mudahan bisa tercapai dalam satu minggu ini. Kita belum formula itu karena dari provinsi itu belum ada arahan, tetapi yang paling penting karena ini varian Omikron sudah masuk ke Indonesia, sudah ada 3 pasien, jadi yang paling penting adalah bagaimana kita vaksin ke anak dulu. Kalau untuk persyaratan dan lain-lain, saya rasa anak-anak belum kita pikirkan dan belum ada arahan dari provinsi juga. Nah, jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.